bisa. Kita waktu ini terserah. Ini gak sih? Iya. Udah salah. Nada banget, salah banget. Yang bener gimana coba? Ditarik. Ditarik. Ini dikencengin. Jelek banget sih, emang gue jadi emosi deh. Lucu gitu. Lu emang gak bisa lucu, gimana dong? Closer. Lumayan kan? Gue walaupun udah siang, tapi aku tahu udah pasti siang. Terus, apa namanya, kita lagi siap-siap. Kita bisa mau makan sekitar baru di universitas ini di sini. Hello everyone, welcome back to dari Airbnb kita yang di Shinjuku. Sekarang kita lagi mau nge-scan tiketnya dulu, juga pesan tiket dulu. Jadi tadi pesan tiket itu kalau gak salah pakai Klook atau pakai Traveloka, aku juga lupa. Habis scan tiket, tuker tiket, kita bakal makan dulu karena kita belum makan siang dan aku udah kambuh. Baru habis itu kita jam 4 kalau gak salah, jam 4 atau jam 5 bakal berangkat ke Osaka. Perjalanan dari Tokyo ke Osaka itu kurang lebih 2 jam 45 menit. Tadi kita mau makan di restoran ramen ini, tapi ternyata dia ada porknya, jadi nggak jadi makan di situ. Terus di bawah sana sebenarnya ada banyak restoran, cuman nggak tahu ini sempat apa enggak karena tadi ternyata ada kesalahan tiket. Jadi Mas Yuna masih mau nyari tempat nuker tiketnya dulu. Biasanya nasi goreng guys, kita mau makan. Udah bingung makan apa, sejam lagi kereta kita. Yuk, ini yuk. Kita harus cepat-cepat mesin nih kayaknya. Baru selesai makan. Beginilah guys, kita kalau di kota orang, negara orang, mandiri kita. Mamba. Dari koper, sepatu, celana, jaket, casing handphone, kalung, rambut, hitam. Kartu pun hitam. Hey. Hah? Sejak kejadian itu aku tidak berani untuk menaruh kartu ATM aku di mana-mana. Jadi aku menaruh kartu ATM aku di sini. Black card is my business. Jadi kayak udah parno banget deh. Saya kalau HP kan selalu kita pegang. Enak ya. Oke, kita mau naik sekarang ke, karena kita keretanya jam 17.07. Sumpah kita butuh banget asisten gak sih kayak gini? Kita udah di dalam kereta. Tadi kita hektik, maka gak kita liatin prosesnya. Ini naik, apa namanya? Kereta Shinkansen yang apa? Yang first class. Jadi bisa naik turuninnya lumayan. Ini jualan juga tuh. Ya, tadi mungkin udah di-review sama Mas Juna, cuman aku mau review juga dikit. Nah itu kita ambil yang first class, di kursinya itu bisa di... giniin. Dah, keren kan? Itu juga udah ada tempat kakinya gitu. Dan ini tuh ada smoking room-nya. Smoking room-nya itu bisa dipakai untuk 3 orang yang kurang lebih biar gak terlalu sesak. Dan view-nya itu bagus banget keluar. Jujur, ini keretanya bagus banget sih menurut aku. Ya, terus kayak tiap beberapa jam, beberapa menit sekali tuh kayak ada yang datang buat kemarin mau beli makan enggak, terus kapan juga diambil. Pokoknya kalau untuk layanan fasilitas umum, transportasi umum Jepang itu menurut aku masih yang terbaik. Kita udah sampai di Osaka ya? Aku kalau lagi ngomong sama orang, aku ngomongnya harus tegas. Tapi kalau ngomong sama mamas, aku ngomongnya kayak gini. Coba kasih ngomong gitu. Kalau dikit-dikit, aku cincang.
Oke, kita ada di hotel. Di hotelnya. Sampai di Mercure Hotel. Kamera aku mana? Ayo. We're gonna stay here about 3 nights before we are going back to Jakarta. Itu kopinya tinggal aja udah. Bannya rusak. Hotel di Osaka yang sangat gelap. Kenapa, Pak? Ini pasti bencananya terus gini, enggak mungkin kan. Ini semua enggak mungkin terjadi. Hah, udah gitu dong. Iya, ini udah mentok nih. Yaudah guys ya, kita mau mandi. Kita mau makan. Kita sudah di Osaka. Kita sedang sekarang sudah sekamar berdua. Hari ini kita akan melakukan ritual suami istri. Kita sudah menjadi suami istri. Kayak kembali. Kemarin saya jadi single. Kalau kemarin saya ngangun. Ngangun dan diangun. Gak usah dipencet yang terus sendiri kok. Kita lihat, enakan makanan di Osaka. Kita gak mau di Jepang ini, tengok lebih pipiku dulu. Enggak. Kamu kayak gimana juga aku selalu terima kamu. Kalau depan kamera kamu ngomong gitu kan? Enggak. Iya. Ya, dadah. Di Okinawa. Okinawa sih. Dan Kintan. Lagi. Belum. Nah, coba yang benar gimana? Iya. Banyak ketawa di singgir gak? Banyak. Kenapa ya? Artinya U apa sih? U tuh kayak, tau emoji yang ini gak sih? U Iya. Salah. Nada banget, salah banget. Yang betul gimana coba? Ditarik. Di sini ditarik. Ini dikencengin. Jelek banget ya, kok gue jadi emosi deh. Lucu gini. Gue emang gak bisa lucu, gimana dong? Closer. Lumayan gak sih? Ini sana, ambil lagi yang lain. Udah titik jadi minum titik udah 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 dagingnya juga enak banget, parah. Kosong. Di Osaka, jalan-jalan malam, ada yang kedinginan. Korean restoran soju and beer. Pakai jaketnya Kavio, wih di Kavio, kok lucu. Osaka di malam hari. Ada beli koper tambahan buat oleh-oleh gitu. Oke guys, segitu dulu, sampai ketemu besok ya, bye-bye. Kita udah di 9. Kita mau ke Universal Studio walaupun udah siang, tapi aku tahu udah pasti siang. Terus, kita lagi siap-siap, kita bisa mau makan, terus kita balik ke Universal Studio ini di 9. Besok kita belanja atau seharian jalan di Osaka. Lusanya kita pulang, oke? Okay, kita udah banyak kerjaan di Jakarta. Mau berangkat. Aduh, kita rapi-rapi dulu. Koper. Apa ini kembaran, maaf kak. Ini kembaran maksudnya? Iya, kembar. Prada. Bukan, ini Prada. Apa? Ini Prada kita aku. Ini. Aku juga pakai. Iya. Kita mau ke Universal. Sekarang kita lagi di Cafe Doraemon gitu. Nama tempat kafenya Cafe Doraemon. Tapi gak ada Doraemon ya. Kita mau makan dulu, makan siang. Karena tadi kita tuh sarapan, cuma sarapan di hotel doang.
Terus kita belum makan siang samsak, jadi kita lapar. Baju aku hari ini benar-benar minim ya guys, karena hari ini tuh lagi panas, jadi emang waktunya pakai baju yang bisa agak-agak kebuka. Jujur aku lebih excited datang ke Tokyo Universal Studio Osaka daripada ke Gesi. Tokyo Disneyland juga aku excited, tapi aku lebih suka di sini karena karakter-karakternya itu banyak yang familiar. Aku tuh suka banget sama Sanrio, aku suka Hello Kitty, aku suka My Melody, tapi aku paling suka sama My Melody karena mamaku itu dari aku kecil sering banget beliin aku barang-barang Hello Kitty, My Melody, Twin Little Star, atau apa itu namanya. Jadi emang aku tuh dari kecil udah dijelin sama karakter-karakter kartun Jepang yang kayak tadi aku bilang, Sanrio. Nah di Universal Studio itu ada spot yang jual barang-barang Sanrio, jadi aku tuh kayak oh wow gitu. Sekarang aku makan itu, aku mau pesan roast chicken. Bombastic side eye. Oh, itu samping apa ya? Side eye. Jadi aku kita mau makan dulu, ini makanannya putih. Dia pesan kari dan ada waffle ice cream juga. Kalau ini makanan aku. Itu kan ada Doraemon di atas ini. Review makanannya. Enak? Ini enak, lumayan, lumayan banget. Enak gak? Enak. Jadi kari gitu. Starnya terus ada nasinya. Mana ya? Sambal. Sambal. Ini kerupuk. Kita coba ini menu tadi yang pesen Kapio. Aku ikut aja. Sumpah di Indonesia nggak ada ini. Tapi Universal Japan jauh sih dibanding Universal Singapura 20 ini. Keren banget. Ini harganya. Jadi dia ada non alkohol guys. One frozen butter beer and one butter beer. Non alkohol. With this one. No with souvenir. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, correct. Thank you. Please try making mustard. Oh yeah. Okay. Bye bye. Nambahin butter beer. Tapi ini bukan bir, ini tuh dalamnya kayak kuda ya, kerot bir. Good bir dikasih butter. Kita coba ya guys, ini yang smoothies. Aku nggak dikasih lihat. Ini butter bir. Tapi ini kayak good bir yang di AW. Tapi ini atasnya enak banget. Ini kita mau main Harry Potter. Ya udah gelap guys, buat di malam hari. Ya udahlah, kita tutup aja vlognya. Dadah dulu yang, tutup aja vlognya. Dadah.